Vandel bergambar wayang, tempat ballpoint, serta cenderamata aneka bentuk yang bercorak wayang ini adalah hasil karya Suryo Saptomo. Beralamatkan di Purbayan Baki Sukoharjo, Jawa Tengah, Galeri Suryo yang bernama Suryo Art berhasil menembus proses kurasi bersama 1.200 perajin lain untuk pemasok cenderamata resmi KTT G20 di Pulau Dewata Bali. Tiga bentuk cenderamata yang berhasil lolos dari produk Suryo Art berupa dua vandel dan satu tempat ballpoint. Semuanya tersemat bentuk wayang yang menjadi ciri khas produk buatan Suryo. Untuk vandel tempat ballpoint berhiaskan gunungan wayang terbuat dari logam, sedangkan vandel tokoh wayang terbuat dari kayu. Dalam pemilihan karakter wayang, Suryo tidak menentukan satu bentuk karakter, namun ia gunakan aneka tokoh pewayangan. Namun beda dengan gunungan wayang, yang dipilih dikarenakan simbol G20 2022, adalah gunungan wayang. Vandel cenderamata G20 ini dibanderol dengan harga Rp200.000 per buah. Panitia telah memesan 100 item yang berbentuk gunungan wayang dan vandel tokoh wayang. Untuk penjualan cenderamata di Suryo Art, harganya variatif, mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000. Ciri khas dari merchandise Suryo Art itu berkarakter wayang. Ada nilai-nilai wayangnya di situ, jadi ada setiap bentuknya pasti kita menyertakan bentuk-bentuk wayang. Sehingga bisa dikategorikan sebagai pengenalan sebuah budaya di Indonesia begitu, di misalkan nanti untuk tamu-tamu dari luar negeri gitu. Pemesanan untuk G20 itu ada 3 item yang kita diminta untuk membuat. Sebelumnya kita mengajukan 5 item bentuk, kemudian yang dipesan adalah 3 item. Dengan dibantu belasan pekerja, saat ini Suryo Art mempunyai 2 workshop. Mereka membuat aneka kerajinan yang dijual lewat media sosial. Sebelum pesanan dari G20, selama ini Suryo Art sering mendapat pesanan dari berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintahan maupun swasta, serta dari kementerian, BUMN, dan lainnya.